Saya Kolonel Infantri Frega Wenas, saat ini menjabat sebagai Komandan Satgas Super Garuda Shield 2024 untuk kontingen Indonesia. Kita sekarang berada di Joint Operation Center Combined Task Force Garuda dalam latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2024. Mari kita lihat apa yang ada di dalam Joint Operation Center. Saat ini kita berada di Joint Operation Center yang ada di belakang saya, bisa dilihat. Ini adalah pusat komando untuk Combined Task Force dari Amerika, Indonesia, dan perwakilan dari negara-negara multinasional yang terlibat dalam Field Tactical Exercise Super Garuda Shield 2024. Biasanya kita mendiskusikan apabila kita akan melaksanakan kegiatan latihan materi tertentu. Ini bisa dilihat, ini adalah peta yang menggambarkan daerah latihan yang digunakan untuk Super Garuda Shield 2024. Yang pertama dari latihan airborne, memang di Batu Raja, tapi menjadi tanggung jawab juga dari Joint Operation Center ini memonitor. Jadi ketika pada saat kemarin dilaksanakan latihan airborne, baik itu Amerika, Indonesia, dengan Jepang, kita memonitor pergerakan pasukan selama penerjunan sampai dengan mereka mendarat dan merebut sasaran. Kemudian ada juga di sini dislokasi pasukan kita yang di Puslatpur, kemudian di Dodiklatpur, kemudian di Batalion 515, dan di Batalion Marinir 5 yang ada di Surabaya. Kita berkolaborasi untuk saling belajar, saling bertukar ilmu, kemudian juga saling bertukar pengalaman, tujuannya untuk menguatkan kemitraan. Harapannya ini bisa memberikan kesempatan untuk kita berinteraksi dengan negara-negara lain, saling belajar, dan juga tujuannya sesuai dengan arahan Panglima TNI adalah menguatkan kemitraan.